hati aku. Cuman ada kamu. Kamu cinta pertama aku. Dan juga terakhir aku. Aku gak sanggup lihat kamu seperti ini, Yasmin. Aku mohon sama kamu. Buka mata kamu, Yasmin. Aku mohon sama kamu untuk bangun, Yasmin. Kenapa kamu harus korbanin diri kamu untuk orang lain? Di saat seperti ini, aku yang ngerasa kehilangan Yasmin. Kan aku gak bisa kehilangan kamu. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu, Yasmin. Aku udah lama memendam ini. Aku sebenarnya anaknya Hero. Hero yang udah ngebunuh ayah kamu, Yasmin, dan bikin kamu menderita selama ini. Aku gak berani ngasih tahu ke kamu. Karena aku tahu. Kamu pasti bakal benci sama aku. Tapi yang pasti. Di hati aku. Cuman ada kamu. Kamu cinta pertama aku. Dan juga terakhir aku. Aku cinta sama kamu, Yasmin.
jangan-jangan Yasmin dengar semuanya. Yasmin, kamu udah sadar? Dokter. Aku di sini, Yasmin. Alhamdulillah. Aku lemas, Ma. Susah. Aku lemas. Kamu masih dalam pengaruh bius, Yasmin. Tapi sekarang kamu gak usah khawatir. Aku ada di sini. Aku jamin. Yasmin? Dok? Yasmin udah sadar? Udah banyak. Yasmin? Yes. Ya Allah, alhamdulillah, Yasmin. Mbak Dia takut banget, Yasmin. Ditinggalin Yasmin sendirian. Mbak Dia seneng banget, Yasmin udah sadar. Alhamdulillah, ya Allah. Udah, Ma. Aku udah capek beneran mau tidur. Ayo pulang. Alicia, sabar sebentar, kenapa sih? Mama masih mau di sini nunggu sampai Yasminnya sadar. Tapi kan kita nggak tahu Yasmin sadarnya kapan, Ma. Kalau nggak sadar-sadar, berarti kita nggak pulang-pulang gitu. Udahlah, ngapain juga sih ditungguin si Yasmin? Dek, udah dek, tenang. Sabar. Sekarang gini, lebih baik kita berdoa. Kita semua berdoa agar Yasmin cepat sadar, ya. Alhamdulillah, Mbak Dia seneng banget Yasmin udah sadar. Kayaknya Yasmin sadar. Ayo, ayo Alicia, ayo. Alicia, ayo. Yasmin sudah sadar. Yasmin. Syukurlah kamu udah sadar, Yasmin. Iya, Yasmin. Alhamdulillah, kira kamu sadar. Kita semua khawatir sama kamu. Bahkan sampai kita tetap ada di sini dan kita nggak pulang ke rumah. Iya. Terima kasih banyak, Bu, Pak, sama Risa udah nungguin saya di sini. Yasmin, saya mau mengucapkan terima kasih. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu nasib saya seperti apa. Kamu sudah berkorban untuk ngelindungin saya. Sama-sama, Bu.